Halo semuanya, kembali lagi bersama kami tim Marketing and Communication. Pada kesempatan kali ini, kita akan mewawancarai seorang profesor yang katanya beliau punya hobi olahraga keras. Apa itu olahraga keras? Nanti kita cek aja kayak gimana videonya. Profesor ini ternyata, kalau teman-teman tahu, beliau adalah satu-satunya guru besar di Fakultas Keuangan Islam. Siapa beliau? Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada siang hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai atau interview sama Bapak Profesor. Bapak Profesor. Nah, pada kesempatan kali ini juga ternyata kita ingin lebih teman-teman itu mengenal siapa sih Bapak Profesor kita ini yang ternyata menjadi Kaprodi Ahwal Syasyiah. Siapa beliau? Ini dia Bapak Profesor Amir. Akan mulai dengan sedikit pertanyaan di sini Bapak. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen diketahui sama banyak teman-teman juga. Nah, Bapak mungkin mulai pertanyaan pertama ya Bapak ini. Gimana sih kesan Bapak ketika pertama kali masuk di UI, terkhususnya FPI? Ya, terima kasih. Saya menyapa lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya bisa masuk ke lembaga Islam ya, yang dinamakan Universitas Islam di Indonesia. Jadi saya masuk UI itu mulai mahasiswa itu tahun 1974. Ya, mungkin sama-sama belum lahir. Masih diberencanakan itu profesornya. Iya. Juga berapa kemudian saya masuk UI karena itu pesan dari orang tua itu pesan. Mel, kalau kamu akan melanjutkan di perguruan tinggi, carilah yang ada namanya Islam. Begitu saya masuk Jogja, melihat Universitas Islam Indonesia, nah ini pesan langsung tanpa mengamengo, tanpa harus melihat kesana kesini, langsung saya daftar. Itu tahun 1974? 74, ya, 74. Akhir kalau tidak salah. Dan saya selesai di UI tahun 1977, waktu itu namanya masih sarjana muda. Iya. Kemudian pada waktu itu dalam konteks institusi memang UI itu masih dalam suasana-suasana yang penuh dengan keakraban karena kan sifat manual seperti orang kalau ambil gaji gitu ya, itu juga di situ antrian duyun-duyun, tapi begitu antrian itu saling chatting gitu, nggak saling nyapa segala macam, jadi penuh keakraban. Dan waktu itu saya gaji pertama kali itu kalau tidak salah 17.500. Ya, lama-lama naik 35.000 dari sekian. Jadi kalau berbicara tentang UI dulu sama sekarang itu memang agak beda. Kalau dulu kan memang pertama SD-nya terbatas, kampusnya terbatas, ya. Jadi dengan keterbatasannya itu akhirnya membangun komunitas itu mudah. Nah, kalau sekarang kan sudah terbatas. Istilah nafsi-nafsinya sangat tinggi. Ya. Dan dulu memang penuh berkah ya, penuh berkah itu maksudnya begini, jadi meskipun dananya sedikit, tapi untuk mengelola setiap kegiatan itu cukup bisa menjeruknya, dan tidak ada keluar-keluar yang berarti. Alhamdulillah. Tapi apapun saya bilang, UI sudah menjadi kemajuan, ya. Karena UI diposisikan sebagai the best ya, dalam hal tertentu meskipun belum sampai kepada puncaknya, meskipun dalam puncaknya juga sudah ya, dalam bidang tertentu, tetapi menurut mungkin perlu kita sudah menjadi universitas terbaik swasta Indonesia. Karena begini, kadang-kadang orang kan hanya terduai dengan istilah tertua, kalau tertua kurang anu lah istilahnya, kurang menantang. Ya, tertua boleh dalam konteks masa, tetapi juga terkemuka, terbaik, segala macam, terpilih, terunggul. Masuk pertanyaan yang selanjutnya. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau semisal Prof. Amir tidak menjadi dosen, pekerjaan apa sih yang mungkin didambakan oleh Prof. Amir ini?
Jadi begini, dulu saya menjadi jadi akad saya pertama kali ingin menjadi tentara ya. Asia. Siap. Karena dalam konteks kalau pusat urusan rahaniawan. Iya, kan ada pusat waktu dulu. Itu yang khusus untuk keagamaan kok. Iya, jadi pada waktu saya akan masuk ya, ketahuan orang tua saya itu bilang begini, Mir, kalau kamu masuk tentara, cepat mati. Perang ditembak, mati. Nah, akhirnya dengan kabatan itu saya gak jadi. Dan waktu itu saya juga akan ke luar negeri, ke Riyadnya. Dan akhirnya saya masuk. Ya memang Allah sudah mengendaki ya, masuk dalam lingkaran apa namanya institusi yang saya juga waktu itu saya kuliah di sini. Jadi saya dulu pertama, makanya sampai sekarang saya senang hal-hal yang sifatnya agak sedikit keras. Ya, termasuk olahraga saya keras. Karena setiap pagi saya minimalnya harus mengangkat barbel yang 3 kilo itu. Wow. 33 kali. Mantap jiwa. Ya. Wah, 33 kali. Kalau saya mengangkat jari ya. Oh, gitu. Tiap bangun tidur. Karena begini, ada resep dokter begini, karena untuk setua saya itu memang harus banyak pergerakan-pergerakan yang ototnya tidak kerut ya, tidak kemerut, harus longgar. Longgarnya harus disertai dengan apa namanya? Iya, harus gerakan-gerakan yang kuat kan begitu. Dan saya dulu waktu muda, waktu kecil itu sering, kalau saya dulu kan senangnya sepak bola. Dan saya sebagai orang yang ditakuti orang. Jadi kalau ada Amir itu karena itu jadi garis-garis atau garis-garis. Jadi apa namanya itu gerakan kakinya tuh sering nemu orang itu loh. Kaki orang itu. Makan kaki orang. Nah, itu namanya itu garis. Jadi makanya kalau ada saya itu kalau sepak bola itu kawan-kawan lawannya sama takut. Ambil bolanya. Iya. Dan saya dulu kan pernah masuk ke apa namanya? Dunia silat. Sampai jurus 9 tapi enggak saya teruskan. Jadi saya itu juga ahli olahraga pencak silat, isinya pencak silat itu berawal dari pusrok pusat rohaniawan. Pusat rohaniawan TNI malah jadi dosen. Wow. Dan jadi dosen ditakut sama banyak orang juga enggak apa-apa. Ya benar. Bola tadi enggak bisa. Kayak begini dosen saya juga agak kurang anu ya di itu. Saya kan memang orangnya mengalir ya. Saya tidak waktu itu tidak mengidolakan menjadi profesor. Mengalir kalau ada gini-gini saya penuhi. Dan saya memang orangnya mencoba untuk fokus. Seperti saya sudah di sini harus fokus. Jadi sekali saya masuk nggak boleh saya mengamimu. Itu hanya dulu kan pernah menjadi mahasiswa di sudapan teladan gitu ya. Dan saya S2, S3 itu nggak pernah bayar karena dibiayai. Iya, karena saya fokus itu. Ini Prof. Prof. Amir pernah merasakan gak sih mungkin suka dukanya menjadi kaprodi itu apa? Oh iya, suka dukanya di kaprodi itu begini. Jadi kaprodi itu kan tidak hanya mengurusi mahasiswa, juga mengurusi dosen, dan mengurusi juga dengan tata administrasi sana, gitu. Ya kalau mahasiswa ya memang begitulah, variatif ya. Ada yang low, ada macam-macam, yang macam-macam, ini biasa lah. Tetapi saya mencoba ya. Dengan mahasiswa itu, semampu yang bisa saya lakukan, bantu, saya bantu. Semampu yang bisa saya lakukan cepat, saya cepat. Makanya kalau urusan dengan saya, kalau ternyata begini-gini asal itu, enggak perlu macam-macam lah. Kan begitu. Iya. Dan bagian dari tugas saya. Nah, jadi, tetapi kadang-kadang ada mahasiswa yang memang, apa namanya, terutama kalau dikasih pengertian, enggak tahu-tahu gitu kan. Gini-gini loh mas, gini. Contohnya begini, kalau ada mengajukan sesuatu, bikin surat, ya. Sudah bikin suratnya nggak standar lagi. Kamu kan? Sudah masih tua kok bikin suratnya nggak standar gitu. Salah-salah. Malah ada kakinya kalau macam cuma saya gini. Tapi itu masih tua lagi bilang sih. Kalau mungkin sukanya lagi kan, jadi kita tidak. Ya sukanya aneh ya, sukanya jadi mengetahui tentang variasinya orang. Jadi hiburan bagi saya. Jadi makanya kan begini, kalau ada mahasiswa yang saya bentak-bentak, jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Itu sebagai salah satu bentuk sayangnya saya kepada mahasiswa kan begitu. Asia. Nah,
seperti kalau kita punya dosen kadang-kadang Pak Sarif ya. Iya. Yeah. Itu cara diatur sebagai spesial, spesial itu spesial surprise untuk lecturer kita gitu. Teman-teman perhatikan tadi yang diomongin Prof. Amir, kalau Prof. Amir marah itu berarti bukan marah tapi itu rasa sayangnya rasa Prof. Sayang. Oke Prof. Vila masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih keunggulan atau keistimewaan Prodi Akhwalsyahsyah? Ya, jadi keunggulan Prodi Akhwalsyahsyah itu pertama ya dari sisi apa namanya, label. Label ya, label itu kalau dibandingkan dengan prodi yang lain kan pendidikan Islam, yeah. Ekonomi Islam, ini namanya Akhwal Syahsyah yang kalau diterjemahkan jadi hukum keluarga Islam. Jadi itu dari sisi nama ya, artinya kita sebagai Fakultas Hukum Agama memang masih diberikan kepercayaan untuk memiliki nama. Harapan lah kesimpulan. Jadi saya nggak tahu, mudah-mudahan ini tidak mengganggu dalam dunia publishing-nya. Kalau dari sisi hubungannya dengan konten ya, konten tentang mata kuliah kita kan gelar akhirnya kan sarjana hukum. Yeah. Ini bedanya apa antara sarjana hukum di Akhwalsyahsyah dengan sarjana hukum di Fakultas Hukum? Kalau di Akhwalsyahsyah sarjana hukumnya itu konten mata kuliahnya lebih banyak kepada hukum Islamnya. Hukum Islamnya. Nah, hukum konvennya hanya bagian, sebagian saja. Ya. Hukum positif ya? Hukum positif lah, atau hukum konven, atau hukum yang kaitannya dengan hukum yang lain. Tetapi kalau di Fakultas Hukum, mata kuliah hukum konvennya lebih banyak. Kayaknya begitu, yang hukum Islamnya sedikit. Itu bedanya di situ itu. Jadi saya kira harus dibedakan itu. Dan saya kira dalam konteks ini, memang segala hal yang menyangkut hubungannya dengan kepentingan-kepentingan di Fakultas Hukum kita hargai. Seperti kita juga ada magang dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengadilan umum. Kita juga bekerjasama dengan pengadilan umum, dengan kemarin pengadilan militer juga kami juga pernah di sana. Militer ya. Jadi pengadilan-pengadilan yang juga dilakukan kita juga melakukan. Termasuk kaitannya dengan advokasi, advokat kemudian menjadi apa namanya itu, pengacara segala macam itu juga kita mewadai dan kita juga punya peluang. Jadi dalam konteks seperti ini memang saya katakan di Akhwalsyahsyah itu adalah memang sarjana hukum plus. Sarjana hukum plus itu maksudnya adalah sarjana hukum yang memang dia memiliki kemampuan-kemampuan di bidang persoalan-persoalan hukum. Tapi plusnya itu adalah hukum agama. Hukum agama harus itu yang penting di situ lah. Itu. Jadi makanya kalau kuliah di Akhwalsyahsyah itu ya punya double, ya double keilmuan. Dan kalau di dalam konteks ke apa namanya kegiatan-kegiatannya, memang kita sudah membangun kemitraannya dengan di luar negeri itu. Kita satu semester kemarin sudah mengadakan semacam student exchange dengan USIM ya. Di Malaysia. Di Malaysia ada 5 orang dan untuk yang mendatang kita coba menjadi double degree. Double degree. Ya minimalnya dengan USIM, kemudian nanti lebih banyak lagi ke negara-negara Timur Tengah. Ya kami juga sudah banyak melakukan kerjasama, terutama di Maroko, di Tunis, kemudian kalau di Yanu di mana itu di Mesir, Al-Azhar, misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita menyangkut dengan kelebihannya ya kita sebetulnya dari sisi apa namanya dari sisi keilmuan kita punya plusnya tadi itu. Dan juga di Akhwalsyahsyah sendiri sekarang ini sudah 3 tahun 4 tahun ini kita memiliki program yang namanya adalah internasional bahasa Arab. Kelas internasional bahasa Arab satu-satunya ya, di UI dan mungkin satu-satunya di Indonesia. Di UI satu-satunya di Yogyakarta juga satu-satunya. Di Indonesia juga mungkin satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kebanyakan yang kelas internasional itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Dan beberapa perguruan tinggi juga belum menamakan dirinya sebagai kelas internasional. Tapi kami sudah
membantu mendeklarasikan diri kelas internasional. Dengan berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Mungkin ini Prof, harapan Prof Amir selaku Kaprodi terhadap AS ini mau seperti apa sih AS ini? Ya, jadi namanya harapan itu kan the best ya. Ya. Jadi kalau Anda melihat tayangan-tayangan di televisi kaitannya dengan orang menjajakan produknya itu kan mungkin yang paling yang terbaik terbaik kan begitu, meskipun nanti perjalanan juga tidak terbaik. Yeah. Ya harapannya ya menjadi AS yang betul-betul panutan ya, yang punya produk-produk unggulan yang bisa ditiru oleh produk-produk AS yang lain, tidak perlu program-program yang lain kan begitu. Jadi panutan dan Islam ya se-Indonesia. Asia. Kalau bisa. Jadi makanya sekarang kan saya diposisikan sebagai ketua HISI di Yogyakarta. HISI, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia. Di DIY saya ketuanya dan baru dilantik beberapa hari kemarin. Baru beberapa hari? Iya, beberapa hari kemarin. Belumnya semingguan lah begitu di hotel. Lupa saya, di hotel lah. Di hotel Jogja. Jogja. Seumur umur saya kalau mengingat sesuatu itu lama gitu ya. Iya. Tapi di sini masih ada memorinya. Jadi tahun berapa saya masih, tapi kulit mengungkap kembali itu longgarnya lama. Agak. Ya, nyari-nyari masih dulu. Untuk yang selanjutnya, Prof. Ini kita ada sedikit beberapa pertanyaan. Boleh. Dari teman-teman di Instagram, Prof. Oh iya. Jadi ini coba pertanyaan berat-berat. Ada yang ringan, ada yang berat. Prof, yang mau yang mana? Berat, ringan, lucu. Yeah. Ini ada yang nanya nih, Prof. Oh, boleh. Dari Tarmizi Husnawi. Oh, ya Tarmizi. Wah, ini orangnya pintar bahasa Arab. Ini kayaknya artisnya AS ini. Tarmizi ini, Ustaz, kapan sih AS ada magang internasional? Waduh. Oh, ya. Jadi sudah diprogramkan begitu ya untuk magang yang internasional. Kalau kemarin kan sebetulnya sudah dalam konteks magang ini karena memang kita berurusan dengan lembaga-lembaga yang punya etika. Katakanlah kita magang di peradilan, karena kan harus punya karakteristik syarat-syarat tertentu yang mungkin di sini juga tidak dinyai, jadi makanya harus sesuai. Ya, tetapi ini sudah kami programkan. Artinya kalau kita akan magang, katakanlah dalam bidang kepengeluan, dalam bidang peradilan, kami untuk mencoba untuk melakukan semacam kerjasama dulu dan melihat di sana seperti apa. Iya, jangan sampai kerjasama pun di sana masih, loh, ini kerjasama apa? Ini kan harus ada aturan-aturan yang jelas. Malah nanti juga ke mahasiswa di sana tidak bisa. Ya, iya, repot lagi. Iya, kan begitu. Jadi ini sudah diprogramkan ya, program. Tidak lama ya. Oh, waktu awal ini akan kami coba untuk melakukan upaya-upaya kerjasama dulu. Kerjasama penjajakan untuk mana-mana yang mungkin. Mungkin maksudnya begini. Jadi karena kerjasama itu kan, karena di sana magang itu kan istilahnya harus membaur ya. Iya. Membaur itu harus kaitannya dengan karakteris orangnya, bahasanya. Contohnya kita membaur bahasanya nggak tahu bahasa lingkungan. Dan sana kita juga kerja. Nah, iya kerja. Yeah. Di sana bahasanya bahasa Melayu itu kita nggak tahu juga. Yeah. Jadi sudah diprogramkan. Itu ya Mas Tarmizi sudah diprogramkan. Tapi kayaknya Mas Tarmizi ini nggak akan mengalami. Udah lulus duluan. Kecuali mau nunda tahun depan depannya lagi. Nah. Ini yang jelas sudah diprogramkan dari mungkin teman-teman pimpinan awal sasia. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman awal sasia yang berikutnya bisa mengikuti program ini. Karena juga kan kalau kita keluar negeri, kalian juga menjadi tanggung jawab pimpinan seperti tanggung jawab ya, prodi di sana, itu kan bahasanya bisa menyesuaikan, ketaturannya menyesuaikan, gitu. Okay. Lalu ini ada pertanyaan yang cukup unik dari teman-teman mahasiswa. Yeah. Ini sebenarnya tidak terlalu serius sama sih, Bro. Yeah. Tapi dari Teguh Putra DP. Iya, iya. Ternyata banyak yang kepo, Prof. Sebenarnya umurnya Prof Amir ini berapa sih? Wah, sudah 65. Oh, 65. Ini yang perlu teman-teman ketahui juga, Prof Amir ini di usianya yang sudah memasuki
kepala 6 ya, Prof ya. Iya, di atas. Gue kepala 6 lebih ini udah, kepala 6 setengah gitu kan, 65 tahun. Prof Amir masih suka olahraga, ngangkat olahraga keras-keras. Iya, keras-keras ngangkat barbel 3 kg setiap pagi. Beda sama kita yang ngangkat jari untuk ngangkat pagi ini sampai kadang-kadang push up minimalnya 20 kali. Tiap pagi? Iya. Ya tiap pagi kadang-kadang seminggu sekali. Tapi tiap pagi yang barbel itu. Barbel itu. Kalau yang push up seminggu sekali kadang-kadang. Minimalnya 20 kali. Minimal 20 kali. Dan saya begini kalau push up itu tidak pakai ini. Pakai ini. Push up-nya pakai ini. Gegam-gegam itu kan. Masih malu enggak sama perut-perut yang udah mulai maju dan mahasiswa? Prof Amin masih gini. Kalian udah gini. Itu perlu kita juga berkaca ini jadi panutan ini. Jadi Prof Amin suka olahraga, masih suka juga serawung sama mungkin teman-teman karyawan di FIAI, juga direktorat. Oh, ternyata banyak sekali yang perlu kita panuti. Ini ada pertanyaan yang ketiga, Prof dari Krina Rahayu ya. 98. Mbak Krina ini pengen tahu motivasinya Prof Amir sampai menempuh mungkin studi profesor itu apa sih motivasinya Prof Amir? Iya, jadi motif saya itu kan begini. Jadi namanya orang hidup itu kan bagaimana kita menjadi orang yang pertama menjadi uswah ya. Contoh teladan. Teladan itu tidak hanya sekedar teladan dalam konteks makro ya, termasuk dalam dunia mikro, keluarga segala macam. Itu kalau saya seperti ini kan menjadi catatan kan begitu. Karena kan saya sudah mentok ya, sudah mentok maksudnya sudah nggak ada upaya untuk kenaikan lagi. Nah, gelar saya sudah doktor, kemudian kepangkatan apa namanya kaitannya dengan dosen saya sudah guru besar, golongan sudah 4E ya. Wah, sudah nggak ada lagi upaya-upaya untuk mentok, untuk apa? Meningkat kok istilahnya. Jadi sudah cukup nggak lagi. Iya, jadi waktu saya ngurus untuk kenaikan golongan apa namanya kenaikan gaji itu. Bapak sudah mentok, Mas. Enggak lagi bisa naik gitu kan. Oh. Di atas 32 tahun sudah mentok. Sudah mentok ya. Iya, dan sudah mentok saya itu. Enggak ada kenaikan gaji, kenaikan gaji. Nah, itu tadi yang untuk memotivasi Prof Amir itu mengikuti program semangat pokoknya apapun yang kita hadapi kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Tidak perlu setengah-setengah. Tapi kita lakukan dengan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau udah basah sekalian. Jangan cuma kecah-kecah doang. Iya, jadi menanya begini, pernah saya ngajar ya, kemarin di Fakultas Ekonomi segala macam, hujan. Karena sudah basah, ya sekalian basah itu kan. Basah, saya berhenti. Alhamdulillah sampai di rumah juga sehat. Yang penting senang. Senang itu.